Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang pengalihan fungsi Kalijodo. Seperti kita tahu ya Dika, bahwasanya meskipun sudah terjadi perlawanan, penolakan oleh warga yang ada di Kalijodo, pemerintah DKI Jakarta ini tetap bertekad untuk membuat Kalijodo ini menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Betul. Karena memang sudah dari dulu ini memang awalnya dari ruang terbuka hijau. Dan menurut data demografi ini sendiri ada lebih dari 3.000 jiwa yang sudah ada di sana. Betul, dan ini memang menjadi hak pemerintah untuk membuka lahan itu menjadi paru-paru kota juga ya. Dan memang ada masalah sosial di sana yang harus segera dibenahi. Betul sekali. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, memang menurut Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 menyatakan bahwa memang dilarang untuk membangun bangunan di sepanjang ruang milik, entah itu jalan, sungai, dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas tentang apa saja aturan merelokasian warga ini dan juga dampak sosialnya, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Nirwana Yoga, selaku pengamat tata kota, dan juga Devi Ramawati, selaku pengamat sosial. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kawasan pemukiman Kalijodo yang berada di antara dua kota madya, yaitu Jakarta Barat dan Jakarta Utara, kini sedang menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, sebelum pembongkaran yang akan dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Utara, pertanggal 29 Februari 2016 mendatang, warga telah diminta untuk mengosongkan kawasan Kalijodo yang akan digusur. Upaya relokasi kawasan Kalijodo ini tak hanya untuk menertibkan kawasan yang selama ini dinilai rawan dengan tindak asusila dan kejahatan, namun ini juga merupakan upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau di Jakarta. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan membersihkan sungai dan membangun taman tempat berkumpul masyarakat. Nantinya, RTH di Kalijodo akan diwarnai dengan pemandangan Sungai Banjir Kanal Barat atau BKB. Pemprov DKI juga akan menggunakan dana pengembangan yang berasal dari dana kenaikan koefisien lebar bangunan untuk dijadikan RTH dan dibantu dengan sokongan dana swasta. Mengingat, kawasan seluas 1,4 hektar ini masuk ke dalam jalur ruang terbuka hijau DKI Jakarta. Saat ini Jakarta hanya memiliki 11% RTH dari 30% RTH yang harus dipenuhi. Pemenuhan fungsi RTH ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana sebuah kota harus memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota secara keseluruhan. Menurut data dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, selama kurun waktu tahun 2001 hingga 2012, RTH di Jakarta hanya seluas 2.718 hektar. Upaya relokasi kawasan Kalijodo untuk menambah ruang terbuka hijau di Jakarta diharapkan dapat mengembalikan keselarasan dan penyempurnaan rencana tata ruang kota. Wah, luar biasa sekali. Kalijodo bisa jadi indah, banyak taman, banyak tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Tapi memang prosesnya itu yang harus dipikirkan cukup panjang dan mungkin cukup rumit ya. Betul sekali. Langsung kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Mas Yoga dan juga Mbak Devi. Halo Mas Yoga. Halo Mbak. Oke. Kita ke Mas Yoga dulu. Mas Yoga, ini kalau kita lihat terjadi persengketaan lahan. Saya yakin tidak hanya di Kalijodo, juga beberapa tempat yang lain juga di Jakarta ketika terjadi relokasi juga terjadi persengketaan lahan. Pasti. Menurut seorang pengamat tata kota, sebenarnya ini lahan milik siapa? Ya kalau itu kita merunut ke belakang ya sebenarnya. Bahkan lebih dari 80% ruang terbuka hijau Jakarta itu sudah beralih fungsi. Mulai dari perumahan, dalam tanda petik perumahan kumuh ya, sampai ke perumahan mewah. Mulai dari kios warung sampai ke pusat perbelanjaan modern. Nah, ada yang berada di tepi bantaran kali, ada yang tepi rel kereta api, ada yang tepi waduk sama situ, sampai juga dengan bekas eks taulah situ ataupun hutan rawa-rawa. Nah, persoalannya itu sebenarnya terjadi sejak puluhan tahun ya. Jadi sebagai contoh umpamanya, kalau kita merunut ke belakang sedikit aja, tahun 1965 itu RTH kita masih 37,2. Tahun 85 menjadi 25,85%, tapi tahun 2000 itu tinggal 9%. Nah kalau kita lihat kan, dari tahun 85 sampai 2000 itulah terjadi perubahan besar-besaran yang tadi saya katakan tadi, yang tadinya daerah tangkapan air berubah jadi perumahan dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Ada tiga hal. Pertama adalah tata ruang selama ini selalu tidak dijadikan acuan dalam pengembangan kota. Jadi yang terjadi adalah kalau pengembang mengajukan usul gitu kan, ataupun warga menempati lahan tadi, ini dibiarkan berlarut-larut. Kalau perumahan bantaran kali umpamanya, satu dibiarkan, dua dibiarkan, akhirnya menjadi sebuah kampung baru kemudian ditertibkan. Pengembang juga begitu, pada waktu mengajukan usulan itu kan harusnya ada cross check apakah lahan yang diusulkan tadi itu peruntukannya untuk apa. Nah, ini yang sering kali dilanggar, tiba-tiba keluar izin
pembangunan sampai dengan izin mendirikan bangunan. Nah, ini yang dalam tanda petik tidak terjadi tiba-tiba sebenarnya. Ada yang dibiarkan, tapi juga ada yang dilegalkan dalam tanda petik tadi, bahkan bisa memiliki sertifikat sampai dengan IMB. Yeah. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, perubahan-perubahan tadi ternyata di dalam rencana tata ruang kota itu diputihkan juga, gitu. Jadi saya bisa melihat umpamanya di dalam rencana umum tata ruang 1985-2005 umpamanya. Ini contoh kasus kecil saja. Kelapa Gading itu sebenarnya adalah sebagai daerah catchment area. Artinya dia diperuntukkan untuk daerah tangkapan air berupa situ ataupun waduk buatan sebenarnya. Plotnya itu sebenarnya. Yeah. Kalau kita perhatikan di RUTR itu warnanya hijau. Tetapi kemudian di dalam prosesnya, itu kan tahun 80-90 berkembang menjadi pemukiman, pengajuan gitu. Nah, begitu sudah mulai berkembang masif gitu ya, pada tahun 2010 dan 2000 malahan, 2000 di dalam rencana umum, rencana wilayah tata ruang DKI Jakarta 2000-2010 itu warnanya sudah mulai berubah sedikit. Nah, kemudian yang terbaru di dalam RT/RW Jakarta 2010-2030 warnanya berubah sudah menjadi coklat. Yang artinya boleh untuk perumahan plus komersial, dan RTH justru sebagai pelengkap, bukan sebagai. Nah, itu dia masalahnya, apalagi untuk yang kasus Kalijodo sendiri ini sudah puluhan tahun ya. Iya, bahkan ada yang memang merasa memiliki, padahal memang itu tanah pemerintah. Nah, ini bagaimana, apakah memang selama ini pemerintah tidak benar-benar patuh terhadap tata ruang yang sudah ditetapkan? Apakah memang setiap tahun jangan-jangan berubah? Ya, kalau kita perhatikan itu yang terjadi sebenarnya. Jadi selama puluhan tahun terjadi pembiaran, perubahan ruang terbuka hijau, mulai dari jalur hijau bantaran kali, rel kereta api, kolong jembatan layang, sampai dengan waduk situ yang dibiarkan. Nah, persoalan utamanya adalah tadi pada puncaknya, saya masih ingat, pada tahun 2000 itu masih 9%, pada puncak di 2002-2007 Jakarta kan praktis lumpuh karena banjir, lebih dari 30%-nya kita tenggelam. Nah, saat itulah kemudian warga sadar bahwa salah satu penyebabnya adalah semakin hilangnya daerah resapan air. Itu persoalan dari sisi lingkungan. Lingkungan, ya, betul sekali. Nah, kita berbicara tentang lingkungan juga berbicara tentang masyarakat yang ada di sana. Kemudian mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun dan harus sekarang direlokasi. Nah, menurut pendapat Mbak Devi sebagai pengamat sosial, kira-kira apa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun di sana, mungkin dari kakek buyutnya sudah di sana, kemudian sekarang harus pindah? Ya, kalau belajar dari negara tetangga Singapura misalnya, yang punya masalah yang sama di mana adanya pemukiman kumuh di sepanjang sungai dan di beberapa negara lain, ini memang menarik. Kalau Singapura sendiri butuh waktu 10 tahun yang memang secara sistematis disampaikan dan dibangun sistemnya untuk secara serius, tanda kutip, menata kawasan pinggir sungai tadi. Jadi kalau kita bicara aspek sosialisasi, dari awal mereka sudah menyampaikan bahwa dan diuntungkan waktu itu ada kebakaran besar yang membuat daerah kampung di pinggir itu membuat sekitar 16 ribu warga di sana homeless, akhirnya tidak punya rumah. Jadi blessing in disguise itu kemudian membuat pemerintah Singapura bisa dengan cepat tanda kutip karena 10 tahun juga membangun rusun-rusun seperti yang dilakukan oleh pemerintah DKI. Nah, menariknya apa? Kalau dalam konteks sosial memang teman-teman ini, kenapa kemudian tempat-tempat kumuh itu begitu menarik perhatian selain dari aspek polusi visual tadi, tapi juga dalam aspek bahwa memunculkan kehidupan kriminalitas yang dekat dengan prostitusi, lalu perjudian, lalu juga narkoba yang juga bukan hanya merusak aspek lingkungan fisik, tapi juga lingkungan mental dan moral yang tidak hanya menjakiti masyarakat di sekitar area tersebut, tapi juga masyarakat di luar tempat-tempat itu. Kenapa? Karena misalnya bicara penyebaran narkoba, misalnya di daerah kumuh, itu akan selalu menarik karena dari segi tata ruang kan sempit. Ini akan menyulitkan aparat untuk melakukan pergerakan misalnya pengamanan dan di mana dalam satu rumah itu ada sekian kepala keluarga, mereka tanda kutip bisa dengan mudah bersembunyi dan sebagainya. Yeah. Ini yang mungkin menurut hemat saya kenapa ini menjadi salah satu prioritas, bukan tempat-tempat lain yang kemudian orang berprasangka bahwa ada semacam ketidakadilan bagi pemerintah. Kenapa tempat-tempat lain yang tanda kutip katanya juga disinyalir menjadi tempat
mafia-mafia hitam juga beroperasi, tapi katanya lagi-lagi menyasar kalangan menengah atas, mm-hmm. kemudian tidak diperlakukan hal yang sama. Oh, okay. Karena tadi ada aspek lingkungan satu, dan mm-hmm. aspek kedua tadi, ya ini memang menjadi tempat yang subur untuk melakukan praktek-praktek kriminal. Oke, okay. Ini tadi kalau kita lihat sebenarnya Mbak sempat menyinggung bahwa di Singapura perlu 10 tahun untuk mm-hmm. mempersiapkan mm-hmm. ini. Nah, dari segi aspek sosial sendiri, ini kita hanya sekitar 11 hari pemerintah menyiapkan. Prematurkah kebijakan ini? Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.